Thank you.
sekarang saya bersama dengan pengurusi KJS Kiningau. Jadi untuk mengetahui lebih lanjut mengenai dengan persatuan ini, kita bersama dengan beliau. Terima kasih, saya Tony Munting selaku pengurusi KJNS Cawangan Kiningau, dan bersama saya ialah timbalan pengurusi KJNS peringkat pusat yaitu Tuan Haji Yazid. Dan ini merupakan aktiviti untuk rock range. Kita sudah mengambil bahagian, sudah masuk ketiga kali pada tahun ini. Jadi kita telah mengadakan mengambil bahagian beberapa aktiviti-aktiviti yang diadakan oleh pihak-pihak kerajaan tempatan dan juga NGO-NGO. Jadi untuk tahun ini kita sudah mengikuti aktiviti bukan saja brokering, tetapi kita juga telah mengambil bahagian di dalam lerian-lerian yang dianjurkan oleh jabatan-jabatan atau swasta-swasta seperti mendaki bukit dan beberapa lagi yang lain lah yang ada di belakang sini. Kalau kita lihat merupakan anggota-anggota KJNS yang sentiasa bersama dan tidak pernah meninggalkan ataupun tidak pernah tidak mengambil bahagian dalam setiap acara-acara yang diadakan, sama ada anjuran pihak kerajaan atau juga anjuran NGO. Oke, setakat ini berapa ramai sudah ahli ya dalam persatuan ini? Setakat ini untuk keseluruhannya kita sudah mencapai hampir 500 anggota. 500 anggota? KJNS. Sejak bila ditubuhkan persatuan ini? Sebenarnya untuk bagi daerah, bagi Cawangan Kiningau, kita baru saja menubuhkan lebih kurang satu bulan yang lalu. Jadi antara acara yang akan datang ini pada 7 hari bulan, kita akan adakan satu aktiviti yaitu aktiviti bersuai kenal dan pada masa sama untuk menguji bunyi gong yang baru kita tempa, kita beli dari Kudat, dan itu akan diadakan pada tanggal 7 hari bulan 12 di Kampung Tinunan. Dan selepas itu nanti pada 20 hari bulan 12 tahun ini KJNS Cawangan Kiningau akan mengadakan satu program santai-santai sebagai penutup aktiviti 2019. Oke, jadi etnik Ujau Gana nih, jadi kebanyakannya ahlinya tinggal di mana ataupun daripada kampung mana ataupun daerah mana? Memandangkan etnik Ujau Gana ini majoritinya di kawasan Bingkul, jadi kebanyakan anggota-anggota memang berasal di sini, karena ketiga etnik grup inilah sebenarnya yang memang asal-asal dari Kiningau, yaitu Dusun Kujau, Gana, dan Nabai. Sebelum ada itu suku-suku yang lain. Oh, sih. Oke, jadi sebagai yang terakhir, apa pesanan kepada generasi muda kita untuk sama ada menyertai persatuan ini ataupun apa-apalah yang perlu kita sampaikan kepada generasi muda kita pada masa kini? Sebenarnya tercetusnya untuk kita wujudkan ini persatuan kebudayaan dan kebajikan etnik Dusun Kujau Gana ini semata-mata untuk supaya amalan-amalan yang kita warisi dari nenek moyang kita dulu dihidupkan semula, dan kita harap generasi muda akan terus mengambil bahagian,
turut serta di dalam activity ini, lebih-lebih lagi untuk mendaftar diri, karena mereka inilah yang akan melanjutkan budaya ini. Kalau bukan generasi yang muda-muda ini, siapa lagi? Itu sebabnya kita menggalakkan generasi muda ada keterlibatan penuh di dalam persatuan ini, karena mereka ini adalah bakal pemimpin yang akan datang. Jadi saya syorkan dimanapun yang mendengar ini, asal kamu merasa diri kamu dusun kujau gana nabai, ya, libatkan diri dan join persatuan ini, karena kita sudah ada satu platform untuk kita ketengahkan budaya kita, bukan saja di peringkat kawasan tinggal, tapi sebeli-belinya sampai kepada peringkat luar negara. Luar negara. Itu pesan saya. Terima kasih. Terima kasih banyak.